Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita post driving menggunakan Avanza tipe E menjelang maghrib ya guys ya. Kita starter dulu ya. Pastikan nol. Nyalakan apa ini? AC-nya. Ini menjelang hampir maghrib guys, kita pulang lewat kota aja ya, maksudnya lewat jalur besar. Ini kita send dulu, ini enggak pakai video kaki ya, mohon maaf karena tadi ya emang buru-buru dan suara juga habis ini untuk ngomong, jadi enggak sengaja, sambil ngevlog aja lah, car vlog lah. Oke, kita kopling gigi satu. Angkat kopling 70% tambah gas. Oh, pelan-pelan ada motor. Kita lihat belakang. Oh, kita di dim. Oh, Honda Brio. Kayaknya dia buru-buru minta jalan. Kita kasih jalan, ada Innova lagi. Oke. Kayaknya sudah kosong ini belakang. Belakang juga sudah kosong. Sebenarnya ya gigi tiga, menuju pasar Dolopo ya. Kalau ini sudah masuk ya. Ini masih, kalau tidak salah ini masih ke Tawang. Tawang itu maksudnya Bangunsari apa iya? Kalau saya nggak paham ya. Yang jelas ini arah menuju pasar Dolopo, Madiun ya. Ini makanya ramai sekali di sini ya. Sudah mulai ramai kendaraan karena memang mendekati pasar biasa, banyak kendaraan berlalu lalang mendekati pasar gitu, ramai banget. Pasar Dolopo termasuk pasar besar di Madiun lah. Selatan maksudnya. Ramai kan ini di sekitaran sini. Mendingan kita pelan-pelan. Saya ini posisinya miring ya, ada bagus sekali ya. Ini belum lampu hijau sudah putar itu, nonton
melanggar rambu-rambu. Oh, udah hijau guys. Hampir kecelakaan sana tadi. Ini nggak kelihatan ya kameranya? Ini lurus kameranya. Hampir nabrak mak-mak guys, sama bapak-bapak atau gimana? Ya, bukan bapak-bapak ya, mas-mas lah. Masih muda kan? Tiga-tiga ya. Di perempatan tadi pasar Ndolopo ya. Ndolopo arah ke utara ini, jalur menuju Kota Madiun lah. Kalau untuk urusan dari arah Ponorogo.
sana ada mobil langsung, kayaknya pelan banget sana, langsung masuk aja. Dari sana itu kenceng-kenceng larinya. Sampai di rumah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Kancing kerbang ya. Sampai di sini dulu.